Maaf, Sob. Ya? Yoyo ada. Hai, saya Sutan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Kenapa ngelamun? Kok kayak bete gitu? Febri gak kenapa-kenapa kok. Cuma lagi bete aja. Kemarin Febri tuh gak sempet nonton sinetron favorit Febri dari CTI, Ward. Kirain kenapa? Tenang, Feb. Kan ada aplikasi RCTI Plus. Kamu bisa kejar ketinggalan episode program favorit kamu di 4 TV populer. RCTI, MNC TV, GTV, dan juga iNews. Emang bisa, Ward? Caranya gimana? Nah, sini aku ajarin. HP kamu mana? Pertama, kamu download dulu aplikasinya dari HP kamu di App Store atau enggak Play Store. Setelah di-download, kamu buka, lalu pilih Live TV, terus tap Catch Up TV, pilih tanggal, lalu pilih program acara apa yang pengen kamu tonton. Tuh. Enak banget ya, Ward. Lengkap hiburannya. Asik kan? Lengkap banget dong. Iya, Ward. RCTI Plus itu satu aplikasi semua hiburan. So, kamu lanjutin nonton sinetron favorit kamu. Iya, terima kasih ya, Ward. Gas, mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nirat, Kang Adun. Bapak ada? Ada, Kang Sobri. Sebentar, saya panggilkan ya. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, Sob. Ya? Yoyo ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ona, Desuha. Si Eros ada? Ada, Cek. Lagi berduaan sama Baskoro di kamar. Suha, Ece. Kirain lagi berduaan di kamar sama Baskoro. Koboy Peot lagi jagain kiosnya Kusoy. Oh. Silakan duduk. Ya, Cek, makasih. Gimana? Insya Allah, besok sore Aceng mau ngelamar Entit. Alhamdulillah. Entitnya yes. Alhamdulillah, yes, Cek. Saya ini hak yang enggak yes. Saya sudah dengar ada TKW yang akan pulang besok pagi. Tapi saya belum dengar apakah Dedeh termasuk yang pulang itu atau tidak. Aduh, pusing ini Airodia. Minum obat atau cemar. Yes, udah. Langsung I kunyah 5 tablet. Oh, cemar. Aduh, lagian ngapain juga Narai tinggal di sini dulu.
Kan kemarin Teh Cece bilang, katanya kalau misalnya dia pulang, nanti Teh khawatir mantan suaminya Teh datengin dia. Iya sih. Insya Allah kalau di sini tuh Narai aman. Tapi Ayah juga yakin kalau dia juga nggak akan bilang kalau dia tuh pulang. Aduh, Ayah konfius loh dia. Bingung Ayah. Egoisme teacher. Hah? John Kasidi, kamu temu apa? Pikul mah. Pikul mah. John, udah kamu temen aja sama Sabrina sama Valentino. One second mah. Teacher, memangnya why teacher tidak menghendaki Tante Narai tinggal di rumah teacher? John, one second mah. Nanti mama ada giliran bicaranya. Ya Allah, saya teh kenapa tidak punya uang banyak? Kalau saya punya uang banyak, John teh langsung saya masukin pesantren, ya Allah. Alhamdulillah. John, kamu teh mamanya tidak punya uang, malah di alhamdulillahin. Bukan, tidak punya uangnya, mah. John tidak masuk pesantren. Itu yang alhamdulillah. John, emangnya you mau bicara apa? Begini teacher, segala sesuatunya kita harus lihat dari akar masalahnya. Ya Allah, ya Allah. Mama, chill aja ya. Ampun, ini mah ampun. Yes, yes, yes. Terus? Jadi, secara sederhana, akar masalah yang teacher hadapi adalah tidak menghendaki Tante Narai tinggal di rumah teacher. Begitu kan? Yes. Terus apa, John? John, tidak usah bahas kenapanya. Solusinya mudah, teacher. Yes, apa? Tante Narai tinggal di rumah mama, beres kan? Hah? Please close. Udah lah kalau begitu, ayo saya temenin. Oh, maaf Om Franky, emangnya Om Franky lagi nggak sibuk ya? Kebetulan saya lagi nggak sibuk lah. Lagian kan cuma nemenin kamu ke rumah Juni, nggak apa-apa tuh, ayo. Terima kasih ya Om. Iya Klau, sama-sama. Ayo Klau. Terus Kang Aang bicara apa lagi, Cuk? Cuma bicara mau ketemu sama Cece katanya. Oh, maaf Cece ini masa sebelumnya. Kenapa Cece teh pulang? Ya maksud Cucu kan mungkin aja Kang Aang teh ke rumahnya Pak Ustadz. Itu yang Cece bingung, Cu. Tadi tuh Pak Ustadz nanya sama Cece, Kang Aang ke kantor apa enggak. Makanya Cece buru-buru ke sini. Jangan-jangan Kang Aang mau bikin kacau acara besok, Cu. Kita siap-siap. Iya, Cu.